Untuk menentukan awal bulan suci Ramadan serta dua hari raya Idul Fitri, para pemuka agama Islam dan ilmuwan di dunia berkumpul untuk melihat hilal. Apa itu hilal? Secara umum, hilal merupakan bulan sabit muda pertama yang terlihat setelah terjadi konjungsi dekat matahari terbenam. Sementara itu, dalam bahasa Arab, hilal merupakan bentuk jamak dari ahlilah yang berarti bulan sabit atau cahaya bulan yang mirip dengan bulan sabit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah dan berhari raya karena melihat hilal. Jika tidak terlihat, maka genapkanlah." Selain menentukan awal bulan suci Ramadan, hilal juga menentukan terjadinya dua hari raya Idul Fitri.